Cara mengisi tinta printer Epson L3110. Udahlah. Oke. Ini adalah printer Epson L3110. Ya, cara pengisiannya seperti ini. Ini barusan sudah saya isi, nanti ada lagi. Ya, ini sudah penuh, sekarang kita cabut. Oke. Tuh, cukup banget seperti ini pemirsa. Ya. Untuk mulainya seperti ini. Oke. Nih, untuk yang warna merah, ya caranya kita buka, ya lubangnya seperti ini, kita masukkan, ya masukkan sesuai dengan warnanya, set, nah sudah didiamkan saja, lalu tintanya akan mengalir. Ini nanti akan penuh. Ya, perlu diperhatikan ketika mengisi tinta, ini jangan diketuk-ketuk dan jangan dipencet-pencet. Jadi biarkan saja mengalir dengan sendirinya. Ini yang sudah kita tutup. Terhambat sama botolnya. Ini printernya baru guys. Ya, ini bungkusnya. Tadi dari pertama lupa saya unboxing, udah dibuka baru ingat. Jadi di dalamnya ada drivernya L310 Epson. Ada buku petunjuk dan amplop kartu garansi. Kemudian kardus dan ini bungkusnya. Epson L310. Ya, ini printernya. Berapa harganya? Nah, 1 juta lebih ya. Ini. Oh, belum ada bornya. Oke, ini cara pengisian tinta, cara pengoperasiannya. Dan pengisian tinta. Oke. Oke, ini yang merah sudah penuh. Sekarang kita cabut ini, lalu kita isi yang warna biru. Kita tutup ini yang warna biru. Yep. Kita langsung masukkan saja tintanya. Ini asli guys. Sedang mengisi. Oke, ini tadi sudah kita cabut. Sekarang kita tutup lagi. Ya, selesai. Sekarang tinggal kita install drivernya. Ya, di komputer. Masih ada sisa sedikit. Simpan ya. Sedikit ya.
tinggal lah masih. Oke, sekarang kita lanjut install drivernya, laptopnya. Sekarang kita colokin, terus kita pasang drivernya. Gimana sih? Nah, ini dia. Oke. Kita masukin drivernya. Ya. Coba tolong asisten dibukain. Tengen. Langsung saja kita install, run install. Ya. Yes. Obat. Ini belum dibuka aja. Apa ini obat kertas aja? Enggak, ini mah gua. Ya udah kalau mau dicap coba aja. Ibu yang satu ini repot banget. Oke, kita install. Setuju. Berikutnya lalu install versi terkini disarankan. Berikutnya kembali. Sedang berjalan. Kedua. Saya sudah selesai isikan tinta ke wadah tinta. Kita lanjut ke proses berikutnya. Siapkan kertas A4, lalu sesuaikan printer untuk menjamin kualitas cetak. Anda dapat melakukan misalkan. Berikutnya mana coba kertas kita coba masukkan kertas. Berikutnya
dibuka. Proses penginstalan sedang berjalan, kita tunggu sampai tahap 100%. Kita lanjutkan lagi nanti.